saksikan luahan hati Pablo bila ditanya dengan ditanya oleh Datuk Rosyana. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha. Kau kat mana Pablo? Kat rumah, bang. Kat rumah, bang. Sorry, kat rumah Datuk. Alhamdulillah. How are you? Ya, yeah, I'm good. Kau panggil aku abang je, kau tak payah panggil aku Datuk ni kan. Ha. Tak ada lovely, bang. Lovely. Okay. Miss you so much. Yeah, I'm not really miss you because you are not a girl. Ah, tahu. Kalau abang ni memang nak kan, kalau perempuan ni ha. Ah, lepas tu bab membahan ah, kejap lagi memang orang akan tengoklah macam mana abang bahan. Aku baik ah. Okay, my prayers always for you, bang. Okay, let's talk. No, wait. Apa ni okay, untuk korang semua nak tahu, Pablo ni, Pablo Amirul, kalau kau tengok dia banyak lakon kat Malaysia. Dia ni di antara lakon yang mempunyai bakat yang besar. Tak tahu pandangan saya lah. Dia punya bakat yang besar, disiplin yang baik, dia respect orang. Dan dia kerja keras untuk mencari nama dia, dan dia adalah pelakon yang sekarang ni meningkat naik, dan saya rasa dengan apa yang dia bakat yang dia ada, dia akan pergi jauh. Tapi tinggal cuma satu je problem dengan Pablo. Kau tahu tak apa problem kau? Tak tahu lah. Problem kau tak answer macam aku. Ha, betul lah bang. Saya dah akui lah benda tu. Ha, saya memang tak answer daripada abang sebab saya sedang menuju ke arah cancer mana ni. Lain kali Pablo, kau kena ikut aku pergi Korea. Buat apa bang? Buat muka? Buat muka lah. Eh, abang pun dulu abang cakap ke saya, biar muka tak handsome Pablo, jangan hati tak handsome. Macam mana itu hari abang cakap lain? Yelah, itu hari ni dah tahun bila ni dah tukar kerajaan. Tukarlah cara dia. Oh, tukar terus semua? Tak. Okay. Tadi abang perkenalkan Pablo. Aku punya line, kau dengar cakap aku. Okay, Pablo, aku nak tanya dengan kau. Aku tanya kau cerita, kau belajar kat mana, Pablo? Brazil ya, Pablo? Dulu, Pablo belajar kat Brazil. Dapat scholarship daripada International Rotary. Sent to Brazil for 3 years. Duduk kat Minas Gerais. Kat situ, Pablo belajar dekat Universidade de São Paulo. International Business and Relationship. Dan Pablo belajar bahasa Portugis. Habla Espanhol. Cuma kau cakap sikit bahasa Portugis. Aku nak, sekejap lagi aku nak call Ronaldo. Claro, senyor. Hola. Hola, tudo bom? Assalamualaikum para todo malaysiano. Yo soy Pablo Amiro. Hoje eu está fazer conversação com Dato Rosham. Aqui uma actor da Malásia muito famoso, muito, 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 muito bom. Sim, sí, senhor. Hola. Hola, tadi, hola. Tadi saya cakap... Dia aku translate. Sekarang ni aku tengah live dengan aktor yang hebat dekat Malaysia, yang tak ada tandingan dia, yang itu yang handsome, yang kacak, iaitu Rosyamno. Betul? Betul. Saya menerangkan. Kau percaya tak yang Ronaldo tu sepupu aku? Kalau abang cakap Rivaldo bin abang pun sebab belum percaya. Kalau abang nak cakap macam tu, abang belum percaya je. Orang nak cakap, kita percaya je lah abang. Okay, Pablo. Okay. One minute. Tadi abang bagi tahu Pablo. Sekarang ni saya ambil satu minit untuk abang punya live IG. I got to say, Pablo kenal abang waktu kita berlakon sebuah filem di Singapura di mana kita digabungkan. Dan itu pengalaman Pablo melihat abang bukan saja seorang pelakon yang hebat, tapi saya melihat abang seorang usahawan yang amazing dalam Malaysia. Sebab waktu saya bertemu abang, perkara pertama yang saya tanya abang bukanlah mengenai hidupan abang, kerjaya abang, tapi how you success. That's it, I remember. Then Dato' Rosham seorang yang sangat tak kedekut. Kalau orang tak bertanya, dia tak akan jawab. Tapi kalau you luarkan masa dengan dia bertanya soalan-soalan yang orang kata perlu ditanya, dia akan jawab. Kalau soalan tu setakat nah, bang, dah lama berlakon apa pun, memang tak layan lah. That's what you and I respect you, senyor. Okay. Anything lah. Alhamdulillah lah. Aku harap apa yang kau cakap tu akan kekal dalam kehidupan aku. Okay. Subhanallah. Miskin lah.
Okey, sekarang ni tadi kau kata nak kongsi pasal apa? Pasal apa? Pasal mak kau. Pasal ibu saya sebenarnya. Sebenarnya saya nak berkongsi kepada anda bagaimana Pablo Amirul ni wujud dalam dalam industri ni. Dan sebelum permulaannya tu, saya nak beritahu ibu saya ni seorang yang perempuan yang saya rasa paling tabah dalam hidup ni. Selepas bercerai dengan ayah saya waktu saya masih muda, dia bawa lari kami adik-beradik ke Kuala Lumpur. Dan waktu tiba di Kuala Lumpur tu, dia tak ada kerja, tak kerja siapa-siapa, dan kami terpaksa merempat hidup dari rumah ke rumah, rumah ke rumah. Ibu saya. Dia, okay, saya berkongsi ni bukanlah untuk mengaitkan ibu saya, tidak. Tapi saya nak mengatakan bahawa tingginya pengorbanan seorang ibu tu pada saya lah. Waktu dia di Kuala Lumpur bersusah payah, dia ambil SPM, cuba nak dapatkan education, mohon jadi cikgu sementara sampai dia jadi cikgu di sekolah Chong Hua, kalau tak silap Pablo, dekat Jalan Sultan Ismail. Dan lepas tu, barulah dia ada rumah nak orang kata nak jaga adik-adik Pablo. Kita orang ada empat adik-beradik, Datuk. Ada empat orang, abang. So, waktu Pablo dibesarkan dengan ibu, Pablo ingat dia seorang cikgu. Waktu siang memang dia cikgu lah. Tapi malam dia bekerja sebagai orang kata GRO, bang. Yes. GRO. I remember that. Are you sure you want to talk about this? It's okay. It's already, I just want to share how meaningful the mother. Sometimes you jangan ingat seorang ibu yang jahat tu, apa yang dilakukan perbuatan jahat tu, you boleh aibkan dia dan you katakan dia ada jahat. Tidak, ada sebab kenapa ibu saya buat macam tu. Sebab waktu tu bang, nak jaga empat orang anak, ibu tunggal, tak ada siapa-siapa dalam hidup dia. Dia pula anak yatim piatu. So, waktu tu Pablo pun macam rasa, macam, wish, why my mom did this? Tapi bila dia bagi tahu, sebab dia nak membesarkan kami adik-beradik. Saya pernah melihat bagaimana ayah saya pukul mak saya sampai mak saya melarikan diri, didera sampai nak jual dia disebabkan berhutang semua. So, saya rasa apa yang sampai mak saya, sampai saya hantar pergi belajar kat Brazil pun, sampai jual kereta, jual barang-barang hanya untuk Pablo habiskan pelajaran. And saya seorang yang pendendam. Saya dendam bapak saya, arwah bapak saya. Saya ingat lagi waktu saya dah bertahun selama saya duduk dekat Brazil ke belajar apa, saya tidak pernah menggunakan perkataan Ben Muhammad Sakri. I never use Ben Muhammad Sakri because saya rasa ayah saya dah tak ada. Okay? Sebab saya benci dia, Datuk. Waktu dia meninggal pun, selepas 10 tahun saya tak jumpa dia pun, the only words yang came out daripada mulut Pablo adalah, engkau nak apa? Kenapa kau muncul depan aku? Dan apa? Sepatutnya Pablo kena salam, Pablo kena cium tangan dia, Pablo cuma tanya how dia punya life. Lepas tu tak, Pablo tak tanya. Sampailah dia meninggal, Pablo tak ada rasa pun macam, oh shit. Cuma waktu bila Pablo dengar bagaimana perjalanan hidup dia dikubumikan masa tu, pada hari Jumaat, semua cerita benda-benda yang baik, walaupun arwah tu selalu banyak sangat melakukan kesilapan dia semua-semua, tapi Allah tu dah buat dia tempat yang baik. Saya masa tu bang, ya Allah, saya rasa macam Masya Allah, aku rasa kecewa. Saya rasa macam, sampai sekarang Pablo tak nafikan yang pengalaman tengok bapak saya meninggal, saya tak buat apa-apa, tak ada semayang, tak ada nak bacakan Yasin untuk dia ke apa ke. Saya rasa macam, what kind of son am I ketika itu? Sampai saya cerita kat ibu saya, apa yang dia dah buat kat you, you ni, you masih lagi ni. My mom cakap senang je, that is between me and my dad. You guys tak payah involve. Tapi saya melihat apa yang dilakukan pada Pablo. Sampaikan Pablo dihantar balik bekerja macam mana pun, Pablo jatuh. Pablo ingat lagi waktu kita orang tinggal di sebuah rumah. Kita hire kita punya kontraktor untuk buat rumah tu. Waktu tu Pablo kerja bank negara. And I'm so like, I was young, freedom, workaholic semua, saya ada duit. Sampaikan nak buat rumah, saya ingat lagi, saya campak duit kat ibu, saya cakap, this is money, you do whatever you want, jangan kacau saya. Saya busy. Selepas saya buat macam tu je, Datuk, gone. Kontraktor lari, rumah tak siap, saya ingat lagi, saya tinggal di sebuah rumah yang hanya berbatu bata saja, tak ada bumbung, tak ada apa. Wiring bersepah. Kalau time hujan, air boleh nampak banjir, saya boleh tengok adik-adik saya kalau tidur ke apa, saya boleh tengok air tu mengandir. Dan saya rasa macam, I got to do something about this. I got to do something about this. Then yang buatkan Pablo jadi macam, dalam industri saya tahu saya tak handsome, saya tahu saya tak sehebat orang-orang lain, tapi saya tahu saya ada keazaman dan saya ada motivation. Kalau saya nak benda tu, saya akan berjaya. Saya masuk industri tahun 2012, 21 April. Waktu tu
RM30 je Datuk saya dapat bayaran selepas tolak dengan agent. And it is not easy. Semua orang ingat Pablo ada job, Pablo hebat, Pablo ni sebenarnya. Tak, sebenarnya yang membuatkan saya hebat adalah kerana ibu saya, dia sentiasa mendoakan Pablo untuk berjaya. Apa je Pablo buat, berjaya. Saya sendiri melihat macam mana setiap malam ada orang lain hantar ibu ni, ni, ni. Kadang-kadang saya tanya ibu, ibu kenapa ibu buat macam ni, ibu, ibu kerja. Tak, ibu buat kerja macam ni, ibu jangan layan, ibu tak bilang, ibu tak apa. Jadi saya rasa macam, oh, okay, okay. It's not a good childhood lah Datuk, macam you cakap. Saya pun pernah kena pukul, kena bantai, tangan nak kena bakar sebab mencuri. Dan saya dulu pun kuat melawan, kuat jerit dengan ibu saya. Hingga sampai sekarang pun, saya kurang bercakap dengan ibu. Tapi saya tak adalah sampai berdekat, tidak. Saya cuma daripada kecil dan saya dah suka bersendirian. Suka bersendirian. So whatever is, saya akan tanya ibu macam tu. Tak ada celebration birthday ke, kita nak wish ke apa, tak ada. My life with my mom, tak ada kita nak celebrate benda-benda tu. Sebab ibu masa tu fikir nak hidup, nak besarkan anak-anak 4 orang. Sebab tu pada Pablo rasa macam tak ada insan yang lebih hebat daripada ibu aku. Dan aku rasa macam banyak yang dia lalu, apa yang dia buat dalam hidup ni, sampai Pablo rasa macam, Masya Allah, saya tak boleh. Kejayaan, apa yang kejayaan Pablo dapat hari ini adalah kerana berkat seorang ibu yang sentiasa mendoakan Pablo untuk berjaya. Lah. Too much. Everybody, saya bukan ada satu kisah kehidupan yang cukup best yang membuatkan saya menjadi orang yang best. Ini, tak. Kerana benda tak best. Aku cakap dengan kau, apa yang kau lalu ni Pablo, bagi abang lah, sesuatu yang hebat. Yang hebat di mana kalau orang tidak melalui proses macam kau, belum tentu dia respect ibu dia. Tetapi kau bayangkan mak kau, ibu kau sanggup buat sesuatu untuk membesarkan anak-anak dia tanpa mempedulikan apa orang cakap, apa pandangan orang, tapi dalam hati dia, niat dia, dia seorang je yang tahu. Dia seorang je yang tahu. Dan akhirnya hari ini engkau tidak mengaku, engkau tidak malu nak mengaku mak engkau seorang GRO. Kau tak hakikat. Yes. But kalau engkau cerita aku kat aku macam ni, Pablo, aku cakap engkau, aku really respect your mom. Aku memang tabik gila your mom, dan aku tabik dengan engkau kerana engkau langsung tidak malu dengan apa yang berlaku dulu, dan kau tahu itulah sebenarnya pengorbanan daripada mak kau. Mak kau lah orang yang hebat. Mak kau orang yang hebat. Mana mak kau sekarang? Ibah, 15 minit away from me, tapi tak boleh nak pergi tengok sangat lah. Tuan Datuk, saya, apa yang saya dapat hari ni, saya tak segan untuk ingat apa yang ibu saya, pengalaman tu. Saya takkan lupakan apa yang paling saya tak dapat lupakan, bila bapak saya suka berhutang, saya suka berjudi sampai nak sanggup jual ibu saya, sampai saya ingat lagi waktu tu. Saya kecil lagi Datuk, 8 tahun, I cannot do anything to protect my mom. I hate my dad so much. Itu yang Pablo, bila Pablo muncul dalam industri, semua kejahatan yang Pablo buat itu adalah apa yang Pablo lihat daripada kecil. Waktu Pablo dekat Brazil, Pablo survive. Pablo ingat lagi waktu tu pun kehidupan Pablo kat Brazil pun kan semakin makan pagi bang, sebab the currency, everything pun saya, kalau dia beri peluang, memang Pablo tak nak pergi Brazil. Pablo tak nak pergi kalau boleh, sebab buat apa saya pergi kalau mak saya sampai terpaksa jual banyak benda, kereta ke apa, untuk pastikan saya berjaya. So sebab tu bila saya, waktu saya dekat rumah tu, saya pernah duduk, saya kata 2 tahun aku duduk rumah yang berbaka macam ni. My family deserve this better than this. Saya bertunggu-tunggu, saya siang kerja, siang malam, saya buat apa saja job, apa saja orang suruh saya buat. Bukan kerana orang kata kau buat harga murah pun kau buat, tak. Sebab you got to survive. In this world you have to survive. Sampai sekarang Pablo berjaya. Bukan berjaya lah, macam Pablo berada satu kedudukan yang macam, yes, filem. Dah jadi orang filem. Saya mampu bagi mak saya kesenangan, saya mampu bagi duit, saya dah mampu bagi apa saja yang dia nak. Tapi cuma saya masih lagi tak dapat lupakan apa yang berlaku pada masa dulu.
yang buatkan saya kuat bang, yang buatkan saya jadi ni. Because my mom, so everyone, no matter what your mom do lah, apa saja yang ibu kita buat, apa yang kita pernah lalu, jangan jangan kita lupakan semua tu. Kita ingat, tak apa, jangan rasa malu. Baik rasa malu pada Allah daripada saya nak malu apa pada orang-orang macam ni, sebab semua orang dah tengok, pernah tengok gambar saya yang tersebar waktu gambar bokeh, tak tahu siapa yang buat. Tapi my parents, masa tu ibu saya orang yang, it's okay, I pray for you, you not do it, it's okay. So everything my mom was like, oh. Sebab tu saya cakap, di balik kejayaan Pablo Amiro ni sebenarnya ibu. Sebab setiap kali kalau saya pergi bekerja, ibu yang mendoakan saya. Berapa saya bagi dia pun, dia tak pernah cakap apa pun. Dia cuma cakap, kalau kau rasa kau boleh berjaya, kau buat sampai berjaya. Okay, Pablo, mungkin kau juga boleh kongsi kehidupan kau masa kau dekat Brazil. If you don't mind lah, you know. It's okay, Datuk. It's okay. Yeah, I'm sorry maybe for crying. It became so emotional for this. This is like, oh my god. Crying is good. Crying is good because bila kau menangis, sebenarnya bagi bila kita menangis, kita memperbetulkan diri, muhasabah diri kita, mengingat balik yang lama. Bahawa yang lama itulah kenangan-kenangan yang indah dalam yang kita lalui. Sebenarnya banyak orang ingat, macam saya juga lahir daripada keluarga yang susah, makan susah, serba-serbi kekurangan. Tapi itulah sejarah yang paling indah yang kita pernah lalui. Orang lain, kita tak peduli orang lain. Kan kita tak makan, kita tak apa benda, kita yang tanggung sendiri. Tapi sampai hari ini, kita really appreciate apa yang kita lalui dulu kerana pengajaran-pengajaran yang besar tu membuatkan kita jadi manusia. Kadang-kadang ada orang dia culture shock. Dulu dia okey, dia baik. Tapi sampai tiba-tiba dia culture shock, dia jadi lebih buruk daripada tu. Ada juga. So kita ni, apa yang Allah bagi, wa'imah sehelai daun pun tubuh daripada pupuk, itu urusan Allah SWT. Jadi kita bersyukur kerana di penghujung-penghujung atau pertengahan-pertengahan hidup kita, kita dapat mengenali yang mana baik, yang mana buruk. Itu yang menarik. Dan tapi Pablo, aku ingat lagi kau cerita kat aku. Mungkin you don't mind to share with orang yang tengok kita sekarang ni, how you survive dekat Brazil, you know. Right, survive kat Brazil satu benda yang memang tak pernah Pablo bayangkan. Bayangkanlah Pablo berada di sebuah negara Katolik, nobody bercakap bahasa Inggeris. Then I got no one to mingle around. Tak ada orang Malaysia kat situ, hanya Pablo dengan seorang je. And that survive tu memang jauh. Pablo sendiri pun kat sana, dekat Brazil pun, I tak semayang, I tak apa, I tak pernah dengar azan. So, I become atheist, I become free thinker, I become saya mengetepikan Allah. Saya mengetepikan Allah waktu tu, bang. Saya mengetepikan Allah waktu tu. Saya ingat. Then, survive, bang, dengan kadar jenayah yang tinggi dekat Brazil tu. Pablo berjaya sampai Pablo terpaksa. Jujurlah Pablo cakap, Pablo buat benda yang bodoh hanya untuk survive dekat sana. Tapi tak ada peluang. Saya dah tak ada orang, dah tak ada pilihan. Pasal sebab saya orang Melayu, bang. Orang Melayu dekat Brazil kecil je, bang. Tak ada siapa peduli pun. Tapi macam mana saya nak compete dengan pelajar-pelajar yang lagi berada lagi daripada orang kata luar negara, yang berbeza-beza negara, nak compete dengan orang, nak represent Malaysia tu, nak bawa kita bahawa saya ni adalah orang Melayu dan orang Malaysia yang boleh setanding dengan orang-orang kat sana. So memang survive lah. Makan memang tak ada halal, so saya tak ada choice, saya kena makan. Saya jadi bohong lah kalau saya cakap saya jauh tersasar. Memang saya jauh tersasar ketika itu, saya ingat lagi. Dan selepas saya habis belajar je 2-3 tahun tu, saya travel lagi setahun untuk balik ke Malaysia. Sebab masa kita kat uni kan, kita ada kawan-kawan kan, kita ada paper, kita ambil semua. So, okay, I want to go there. Saya kumpul duit $35,000, saya buat kerja, saya travel balik. Pergi ke tempat kawan-kawan saya daripada Brazil, sampai Colombia, Argentina, Venezuela, to Mexico, to Americano, Italia, sampailah ke Dubai, saya start. Waktu saya start masa tu, bang, saya tak tahu yang ramai orang nak keluar, orang Middle East nak keluar daripada negara diorang sebab kepanasan yang melampau. Waktu tu saya ingat saya berada di Emirates, Dubai, and I stuck there. I got no money left. Saya ada $100 je masa tu. So, saya tinggal di dalam airport Dubai tu selama seminggu hanya untuk tunggu waiting list untuk dapatkan penerbangan balik ke Malaysia. Seminggu, bang, saya duduk.
saya habiskan duit $5 satu hari untuk makan kebab, apa saja yang boleh buat saya ni, saya nak mandi ke, saya nak makan ke apa ke, dekat dalam airport je bang. Macam mana the terminal life tu is mean a lot to me because that's what I've been through. Because I know how the feeling of stuck in the other country, you are alone and you mengharapkan bantuan untuk you balik. Saya minta bantuan konsultan Malaysia pun, diorang tak boleh buat apa. Diorang hanya cakap, oh boleh tak call your family ke apa-apa. Itu je bang. Apa yang saya buat masa tu, dekat depan Dubai tu, airport Dubai tu, saya tak pernah tengok ada masjid. Pertama kali Pablo dengar ada orang azan. Bila saya dengar azan tu, saya macam, uish. Seminggu dah saya dekat airport bang. Baru saya dengar, ada kan ada masjid dekat depan Dubai tu kan. Airport Dubai. So saya pergi solat. Waktu saya pergi solat, nak ambil wuduk pun saya lupa. Ambil wuduk pun saya lupa bang. Apatah lagi semalam. Aku nak Allah Akbar. Aku tak tahu nak cakap apa. I was like, okay, I'm just follow whatever the imam do. I just follow. Habis je, Pablo tahu, Pablo doa. Ya Allah, aku nak balik. Aku dah cukup, bawa aku balik, ya Allah. Selesai je Pablo berdoa. Waktu ketiga Pablo dekat airport tu, Pablo ada hamba Allah ni yang nak ambil visa ni, nak pergi ke Malaysia dengan Singapura, orang Arab ni. Dia nak belajar, kebetulan dia belajar bahasa Spanish. Dari Pablo nampak buku dia. Dan kami, saya mengajar dia waktu tu. Dia jadi kawan lah. And then one day, lepas habis solat Jumaat tu, dia datang jumpa saya, dia belikan tiket saya business class bang. Abang tu tak, dia belikan saya business class. Lepas tu dia cakap, Masya Allah, brother, go home. See your mom, see your family. Okay, I have a lot in my luggage. I have a guitar, Giannini guitar, this is cost. Okay, you can take whatever you want to replace the money. And I have this money. Dia cakap, Masya Allah, money. Sodakah, go home. So saya waktu tu kata, ya Allah, aku yang tak sembahyang, aku yang tak lakukan apa, aku hanya jaga mak aku je. Tapi kau bagi aku pertolongan macam ni. Saya balik Malaysia. Lepas tu saya balik Malaysia bang. Saya sujud. Saya kata, ya Allah, aku jaya balik. Sama juga waktu saya bekerja, saya jatuh, saya kerja dekat bank negara, saya belajar benda yang bukan-bukan, buat money, sampaikan bos saya, tipu saya bagaimana nak buat portion, ajar saya benda yang bukan-bukan, sampai kita kena buang, saya kena buang daripada bank negara. So bila saya kena buang dengan bank negara, saya down bang. I was this pressure for 2 years. This pressure, wasting my money, I just do nothing. And then again, waktu subuh, saya dengar lagi sekali, saya doa lagi sekali. Saya cakap, ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah aku pekerjaan orang pelakon ni. Aku sanggup mati untuk pekerjaan ni. Ya Allah, kau bagilah aku. Sebab saya minat filem, saya minat lakonan, tapi saya tak pernah berfikir jadi seorang pelakon. Selesai je saya berdoa tu bang, Allah bagi saya 21 April 2012 filem pertama saya, Anak Jantan, dan seterusnya dalam satu tahun pertama saya dapat 3 filem. 3 filem bang. So apa yang Pablo nak kongsi, tak kisahlah kalau kita ni orang kata tak solat ke apa ke tak apa ke, tapi dengan Allah tu kita jangan buang. Sebab apa yang Pablo dapat hari ni adalah berkat apa yang Pablo doa dengan Allah. Keajaiban yang Pablo dapat adalah mujizat yang Pablo tahu, yes, Allah is real, Islam is real. Dan pada pendapat bang, apa pun perjalanan yang kau lalui, kau buat apa pun, sebenarnya apa yang kau ada hari ni Pablo, sebenarnya dalam diam, walaupun terdetik di hati dia, mak kau sentiasa doakan kau. All the time until now. Saya berlakon aksi, saya tak pernah cedera yang teruk. Collateral damage is a must. Kalau orang tanya saya macam mana saya boleh survive semua aksi-aksi yang hebat tu, saya akan cakap doa ibu. Hakikat, kenapa kita kena bercakap sesuatu yang untuk membuatkan orang rasa kagum dengan kita, dengan benda-benda yang macam tu? Kenapa kita tak boleh cakap dengan orang macam abang cakap tadi, kembali kepada kifarah, muhasabah diri, Islam, agama itu semuanya kerana Allah. That I love ibu saya. Dan berkongsi yang Pablo pada malam ini adalah bukan untuk buka aib, bukan nak tunjuk, tidak. Tapi Pablo nak bagi tahu orang, sebab semua orang ingat Pablo jahat, semua orang akan sentiasa ingat, oh, this guy is so bad. Tapi orang tak tahu sebenarnya itu adalah pekerjaan. Saya cari makan bang. Kita cari makan. I have to survive. That's why I got to meet you, I got to know you, and then
semua apa yang abang ajar pada Pablo, apa yang abang kongsi pada Pablo tentang perniagaan, tentang tentang apa macam mana nak majukan diri, macam mana orang condemn abang masa abang ni ni ni, ni semua sampai abang jadi, I remember everything. Sampai saya nak buat bisnes dengan abang, ikan bilis mata biru pun saya dia macam-macam masalah abang, macam-macam sampai saya rasa macam kenapa ni aku dapat dengan Datuk, Datuk nak bagi slot tapi tak boleh buat kerja, tapi tapi ibu saya beritahu apa, senang je, belum masa lagi. At least you berjaya dapat perhatian dia. And I thanks to you bro, I thanks to you. Because waktu kita berlakon tu, jujurlah bang, saya belajar untuk menjadi seorang pelakon yang lebih, you know, not only versatile, you know, style, prestige. Wow, Pablo, aku tak nak terus terang. Aku respect kau, tapi malam ni aku lagi respect kau. Jangan. No, respect ni bukan senang nak dapat orang yang jujur lah. Yang jujur yang dapat meluahkan. Dan hari ni pun aku tahu kau bukan nak simpati orang. Hari ni kau sanggup live dengan aku. Aku pun tak minta pun kau live dengan aku. Tapi bila kau follow aku tadi, kau nak live kita pasal ibu, aku tak tahu pun kau nak kisah macam ni. Tapi aku rasa it mean a lot kepada orang yang tengah menonton kita, bahawa ada macam-macam perkara yang berlaku pada diri seseorang tu yang kita anggap kita ni dah teruk sangat. Tapi sebenarnya ada orang lain yang melalui lagi kesakitan. Okey Pablo, hari ni kau cakap kau teruk. Sebenarnya ada orang lagi yang lebih teruk daripada kita, daripada kau pun ada, tapi kita tak jumpa. Tapi but your sharing mean really, really a lot. Dan macam saya selalu cakap, benda ni paling mustahak. Ibu ni segala-galanya. Saya nak ulang balik. Saya selalu ulang ni. Ibu ni dekat mulut dia ada doa yang paling makbul. Di dada dia ada air susu yang pernah membesarkan kita. Di terus perut dia pernah kita bersarang selama 9 bulan 10 hari. Di faraj dia ada erti syahid. Matinya seorang ibu kalau dia melahirkan anak, syahidlah dia. Dan di bawah telapak kaki seorang ibu, tak kira ibu kita siapa pun, ada syurga. Dan bau seorang ibu sudah cukup untuk menghilangkan rindu seorang anak. Dan kau kena ingat satu, aku selalu cakap dengan orang, kalau bapak kita ni, bapak kita ni dia perompak ke, mak kita ni dia pelacur ke, mak kita ni pengedar dadah ke, tapi dia tidak pernah mendoakan, jadikanlah anak aku ni perompak, jadikanlah anak aku ni pelacur. Tak pernah dia doakan. Setiap mereka akan doakan yang terbaik. Sebab itulah, alhamdulillah, kita menjadi yang terbaik dalam kategori kita. Dan hari ini yang paling aku bagus tadi, aku alhamdulillah, Allah dapat bawa engkau balik menuju ke agama dia. Kerana kita lah saudara, Pablo. Masuk dalam kubur, talqin dibaca, siapakah saudara-saudara kamu? Dia ingatkan kita. Malaikat akan tanya dengan kita, siapakah saudara-saudara kamu? Orang-orang Islam itulah saudara-saudara kamu. Dan hari ini kerja kita bukan nak cari glamour, live macam ni, tapi kita paling tidak pun perkongsian ini dapat mengingatkan orang serba sedikit tentang pengalaman kita, bro. Hebat, bro. Dan aku rasa, aku rasa nanti kita akan live lagi. Mungkin kita akan buat cerita. Aku nak tahu banyak. Aku rasa maybe ada request daripada yang tengah tengok live tadi. If you want Pablo to tell a lot. Sorry, because Pablo tadi saya cuba tanya dia kehidupan dia di Brazil, tapi dia tak buka cerita dia. But you have amazing punya live dekat Brazil, because kau dah cakap kat aku macam mana kau dekat Brazil. Maybe you don't mind to talk another day. Your life in Brazil mungkin akan menjadikan satu benda yang boleh dijadikan pedoman untuk kawan-kawan kita yang ada di luar negara. Itu penting. Alhamdulillah, Pablo. Satu track ini berjalan lurus. Tapi kadang-kadang manusia tu, bukan kadang-kadang, selalunya manusia tu akan tergelincir daripada track. Tetapi bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali balik kepada track itu, kerana Allah itu Maha Pengampun. Kerana apa pun kita nak sebenarnya, kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi itulah saya rasa pegangan yang paling kuat. Apa pun Pablo, jangan lupa pada Allah, kan? Agama kita agama Islam, kan? Itu yang kita kena pegang. Walaupun tadi Pablo cakap Pablo pernah tinggal kat Islam, pernah Pablo menjadi free thinker, atheist, but at the end of the day, you back
into the right track. Alhamdulillah, yeah. Alhamdulillah. And then Alhamdulillah. I have a good friend. I have a good brother for you to accept me, to support me, to you tak kena kot emu. Yang best dia pasal abang ni, abang tak kena kot emu. Itu yang Pablo suka. Abang seorang bintang yang hebat tau. Tak. Kau kena ingat, apa yang aku cakap pada kau yang tu hari ni, aku akan hantar invoice kat kau. Guys, inilah dia Abang Rosha. Dia seorang yang aku, memang tahu. Aku tunggu kau banyak duit je. Aku tunggu banyak duit, the invoice will come to you and then you have to pay. You understand? Okay? Senyor. Okay. Abang, thank you bang, minta maaf. Saya minta maaf, saya punya perkongsian hari ni tak ada niat untuk saya ni sebab saya rasa saya nak luahkan sebab orang perlu tahu bahawa ini adalah realiti kita bang. Bukan kita nak fakekan dia, tidak. Ini realiti dan kalau kita berkongsi, mudah-mudahan benda ni akan motivate orang untuk keep moving. Don't care the past, just keep moving. Keep moving. Okay, before you left. Okay, yeah. Aku nak kau bagi nasihat kepada seluruh rakyat Malaysia yang dekat dalam ni tengah tengok kita live ni dalam bahasa Portugis ya, bahasa Portugis, supaya jangan keluar rumah, jaga diri apa semua, dalam bahasa Portugis dengan style okay. Sekali, kalau, right? You are actor, right? Boleh. Okay, now, yeah. Let me. Yalah, kalau okay, korang okay. Rasa aku, kalau diorang rasa kita menipu, diorang boleh rekod, lepas tu tengok translate okay. Betul ke tak? Okay. Standby ya. Aku boleh cakap action sebab aku director. Okay, now saya dengan Pablo daripada Brazil. Okay, Pablo, apa nasihat kau kepada rakyat Malaysia tentang COVID hari ni? Hola, I from Malaysia to the mundo, to the bank, stabiliza aí, kita vamos falar com uma coisa sobre COVID 19. Aqui COVID está fazendo todo mundo, não é só Malásia, todo mundo na Singapura, Inglaterra, italiano, americano, Estados Unidos e chinês, tudo coisa. Por favor, fica em casa, minha casa, sua casa, fica em casa, não sai, não, ninguém para vai. Toda coisa não, fica em casa. Muito perigoso, tenho polícia, tenho armadura, tenho muito, né? Fica em casa, por favor. Ok, aku translate. Ui, wow. Ok, kepada semua rakyat Malaysia, aku nak nasihatkan kau, COVID-19 ni bukan hanya berlaku di Malaysia, berlaku di Singapura, berlaku di Indonesia, berlaku di Amerika, Mexico, semuanya berlaku, satu dunia berlaku. Dan aku minta, aku merayu kepada korang, tolonglah duduk dekat rumah, kau jangan keluar daripada rumah. Kalau kau keluar daripada rumah, polis akan tangkap kau, askar kata kau, ada roadblock, kau tolonglah duduk dekat rumah. Betul. Bahaya bang, bahaya kat luar. Prigoso, bahaya. Prigoso, bahaya dekat luar. Duduk dekat rumah. Betul. Nossa senhora, você muito bom. Bang, terbaik bang. Betul. Apa faham? Kenapa apa cakap tadi? Eh, kalau aku tak faham macam mana aku boleh cakap? Kau ingat kau pandai cakap Brazil seorang ke juga? Sebenarnya, kalau katakan ada produksi Brazil datang kat Malaysia, kau takkan dapat, aku akan dapat. Sebab aku handsome dengan kau. Oh, okey, faham. Maknanya kita kena pergi Korea juga ah. Okey, Pablo. Okey, bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. My prayers to you, bang. To your family. Everyone, bye. Bye. Macam mana nak offkan, nak keluar benda ni ah? Ah, itulah kau ketinggalan zaman. Aku keluar.